mekanik elektronik gitu. Jadi kalau kita lihat secara gambar seperti ini, satu kotak yang biru ini ada satu kotak biru. Ini namanya relay 4 kanal atau channel 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling penting diperhatikan di 2006 sampai 2007 sampai 2015 itu 8 ini. Dan bahkan bisa dilihat karena kalau misalnya kita menggunakan relay motor yang lain lagi kita menggunakan banyak relay. Dan waktu itu kita bisa menggunakan relay sendiri, banyak pun yang dibayangkan. Dan yang lain juga saya yang bisa. Magnetic, gitu ya. Magnetic, elektronik.
dia tidak hidup tadi atau di sini tidak dialiri arus listrik, maka dia akan berbunyi seperti ini. Kemudian kalau dialiri arus listrik, dia akan berbunyi seperti ini. Nah, di masing-masing terminal ini nanti akan kita beri tergantung kemana, tergantung keperluan kita. Kalau misalkan ini hanya satu relay ya, kemudian dia hanya bisa terhubung ke jadi terminal induk yang di tengah itu ada tiga ya. Satu kita anggap sih ya center ini, kemudian ke terminal satu, ke port satu nya ada ke dua sih terminal dua. Kalau misalkan dia hidup, dia akan terhubung ke terminal dua. Dia pada saat mati, dia terhubung ke terminal satu. Nah kalau ini apa ya? Ini kita anggap ini ya. Saya sampaikan sapa gitu ya. Ini ada putus-putus dengan ini chainnya tadi, kemudian ini satu, ini dua. Kan pada saat dapat tegangan on ya, kita anggap sini on ya, dia on, maka ini connectnya ke sini, onnya ke terminal dua. Nah kalau dia on, si relay, maka dia terhubung ke sini. Kalau dia off, dia terhubungnya ke sini. Nah gampangannya gini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita hubungkan ke motor M ya, motor ini terhubung ke kemudian terminal ground-nya, GND. Kemudian satu ke terminal sini ya, ini kan terminal 2 ya. Terminal 2 ini misalkan sini. Nah, terminal 2 ini kita hubungkan ke positif baterai atau PCC ya. Positif PCC. Ada yang ke baterai positif, ada yang ke PCC. Nah, maka nanti si persatuan ya, pada saat relaynya on, ini relay. Relaynya on. Tadi si terminal C ini ya, terhubung ke 2. Maka nanti tegangan baterai ini akan mengalir dari terminal 2 sini ke dalam, kemudian masuk ke PCC ini. Center tadi ya, kemudian mengalir ke motor. Karena motor ini dapat tegangan positif di sini dan dapat tegangan negatif atau ground di sini ya, maka motornya akan berputar. Entah nanti searah jarum jam, clockwise atau berlawanan jarum jam. Ini kalau relay satu, relay satu motor. Tidak bisa dipahami. Jadi intinya kalau dia motor tadi dengan kita membeli baterai ke relay ya. Kalau dia on, nah kalau dia on, apa terhubung sini? Kalau off, dia masih. Nah, karena tidak dihubungkan kemana-mana, terminal yang satu ini ya. Nah, ini tidak kemana-mana. Istilahnya kalau bahasa ininya, anything, no connection. Posisi relaynya off seperti ini, maka dia tidak terhubung kemana-mana. Tidak ada arus yang mengalir dari positif, tidak ada. Kemudian negatifnya tetap ada di sini ya, tetap terhubung. Pasti positif tidak ada, maka dia tidak akan berputar. Nah itu kemudian menjadi prinsip untuk kita bisa menghidupkan si motor, yang intinya motor dengan menggunakan relay. Tapi yang terjadi di lapangan adalah pada saat kita hanya menggunakan satu relay ini untuk menjalankan dia hanya bisa dioperasikan ke salah satu ini saja, clockwise saja atau ke satu clockwise. Nah, kemudian kalau kita ingin membalik putaran motornya dengan masih menggunakan relay, tapi menggunakan motor yang sama, maka kita perlu menggunakan dua relay ini untuk membalik polaritas dari tegangan yang disuplai ke motor ini. Satu relay sudah paham ya? Paham. Nah, kalau misalnya dia pada saat dia on tadi dia putarannya gini aja kita anggap ya. Nah, kemudian untuk kita membalik menjadi berlawanan jarum jam atau counterclockwise, ini kan kita harus mengubah ini ya. PCC ini kita cabut jadi NC katakan ya. Kemudian yang sini menjadi PCC, yang sini tetap ground. Nah, itu kita balik. Ini yang ini kita yang menjadi positif. Kalau kita mau balik ya. Contoh itu ya, jadi gini. Yang sini jadi ground. Yang sini kita buat jadi PCC. Ini kalau kita membalik ya, PCC. Ini jadi ground, kalau di akal ya, relay-nya kan jadi ground, jadi positif.
kan kita tidak mungkin setiap kali kita ingin mengubah arah putarannya kita harus mencabut baterai ini, cabut baterai, cabut ininya positif negatif nah, motor ini kita ganti. Nah untuk mengantisipasi kerepotan kita untuk mengganti ganti, karena kita menggunakan dua relay ini. Karena ini di sini itu digunakan satu motor ini, motor yang sebelah ini. Karena ini depannya kecil, jadi kanan ini. Untuk membalik ini kita perlu membuat atau menggunakan dua relay. Jadi yang kita lakukan adalah ini ya, kita lakukan terminal untuk motornya kita letakkan di tengah sini, di induknya ya, ini di induknya C, C, C. Ini terminal 1, terminal 2. Jadi saya tidak atau belum sempat tuangkan ini ke dalam slide. Nanti kalau misalkan sempat saya gambarkan ke dalam bentuk di sini. Jadi bisa di foto saja ya, biar ini akhirnya siapa tahu nanti ujian saya keluarkan lagi soal ini, saya tanya nanti gambarnya yang mana yang kemudian bisa ada atau yang benar yang mana, coba sedikit-sedikit di sini ya, kemudian itu yang menjadi bahan untuk yang kita tugas nanti ini. Nah kemudian ini kita lihat semua terminal motor positif negatif ya atau positif dan belumnya itu kita hubungkan positifnya misalkan di sini ke C dari relay yang A ya, relay yang pertama. Dan relay kedua di sini, ini juga terhubung ground. Nah ini kita tinggal mainkan saja. Kalau misalkan relay ini on ya, relay ini on, berarti kan dia ke sini. Kalau dia ke bawah ya ke terminal dua, maka positifnya ini akan mengalir, positif baterai ya, mengalir ke motor sini. Nah untuk ini hidup berarti kita perlu ground ya bawahnya. Kalau kita perlu ground maka relay yang kedua sini hanya perlu dimatikan, tidak perlu dihidupkan. Karena kalau posisinya dia mati, ini ya, dia akan terhubung dari terminal satu ini ke ground. Jadi kalau kita balik groundnya, terhubung ke sini. Maka kalau misalkan ternyata pada saat ini relay yang pertama ya, relay pertama ini hidup, sini posisinya dia dapat tegangan positif motornya, kemudian yang bawah relay yang kedua ini posisinya off, dia kemudian dapat tegangan groundnya di sini, maka dia berputar misalkan clockwise atau sebaliknya. Untuk membaliknya, tinggal kita logika kita kan perlu dibalik, berarti ini dapat ground ya, di sini mendapat positif. Jadi tinggal kita matikan relay yang pertama, dia akan pada posisi di terminal satu sini, terminal satu dia terhubung ke ground. Ini sudah terbalik ya posisinya. Jadi tadi positif kalau di on, kalau sekarang ingin kita jadikan yang positifnya jadi ground atau negatif, maka kita matikan relay satu. Maka terminal atas dari motor ini akan menjadi ground, kemudian ya jadi ground, kemudian yang dua kita hidupkan. Kalau kita hidupkan dia posisinya gini, maka positif baterai akan mengalir ke terminal C yang relay yang kedua dan masuk ke motor. Nah akhirnya motor ini akan berputar berlawanan jarum jam gitu ya. Atau berlawanan dari yang sebelumnya ya, karena seperti itu. Kalau sebelumnya clockwise maka dia akan berbalik arah jadi sebelumnya. Nah kalau ingin mematikan kita tinggal biarkan saja ini dua-duanya di posisi mati relaynya ya atau off dua-duanya, maka dia akan dua-duanya terhubung motor ini ya ke terminal ground sini, dan ini juga karena posisinya off akan terhubung ke terminal ground juga sini. Karena dia dapat ground-ground di sini atau negatif-negatif maka dia akan tidak berubah. Jadi kami Jadi, 20% itu kan berarti
nanti pada saat PKL itu kan ketemu tamu dari kampus itu sih yang kemudian menunjuk banyak hal terkait dengan saya
Jadi sini kalau terlalu tidak bisa juga langsung ini di tapak aja gitu ya. Untuk dia bisa menaikkan dari sini dia bisa langsung ke mikrokontrol. Karena apa? Karena kalau mikrokontrol langsung ke dia, nanti dia akan terlintas dari mana ada di dia ini. Sekali lagi kalau terlintas mana, seperti yang tadi tidak bisa terlintas apa ya? Mana yang terlintas dari tol atau gelombang yang terlintas dari tol ini, lebih bisa balik. Ini si pilotnya tidak bisa terpengaruh oleh motor. Kemudian motor itu berada di dalam dia. Dia ini tidak bisa nanti langsung di menggunakan di motor dari dalam terpengaruh sini. Karena kalau misalnya dia langsung nanti dia ini tidak terpengaruh secara mungkin atau di dalam dia ada di sini. Itu yang bisa terpengaruh bisa rusak di terpengaruh sini. Nah untuk dia bisa mengendalikan nilai tanpa harus menyentuh berarti harus kalau saya sangat kalau saya sudah berat. Tapi kalau misalnya saya bisa isolasi. Kalau bahasa dulu dosen teknik saya tidak boleh isolasi.
sedikit dan tekanan negatif baterai gitu ya, untuk dia bisa hidup dan mematikan ini. Kalau dia dapat tekanan positif dan negatif atau positif dengan boron ini ya, si sel ini menjadi magnet ya, intinya dari sel ini menjadi magnet, intinya hidup, maka dia akan menggerak motor ini, baik dia menjadi positif ataupun negatif positif gitu ya, polaritas. Nah, sedangkan nilai ini pula dihidupkan dan dimatikan baterainya ya, baterai ini disuplai dari otokobler. Saya balik sini gambarnya karena namanya ada tulisan-tulisan di sebelah sana. Saya perbesar otokoblernya di sini. Jadi ini yang kemudian menyuplai otokobler ini menyuplai tegangan ke relay. Ada tidaknya cahaya yang masuk ke fototransistor. Jadi kalau misalkan kita beri tegangan positif dan negatif di sini ya, artinya di sini positif, kemudian dari mikrokontrol ini dapat logika 0 ya, 0 atau 0 atau GND ya. Kalau dia dapat tegangan positif dan ground atau 0 dari mikrokontrol, maka ia akan hidup. Dan ininya hidup tapi tidak bisa lihat secara kasat mata karena di dalam. Kalau dia hidup, maka nanti akan dihubungkan dialirkan ya tegangan baterai yang positif, kemudian mengalir ke terminal katodanya sini, dan terminal katoda ini kemudian masuk ke positif relay di sini. Nah, ini dia optokobler sini dia. Jadi masing-masing relay punya satu optokobler. Jadi kalau ada 4 relay, maka ada 4 optokobler yang nanti terhubung ke relay ini, dan masing-masing optokobler nanti terhubung mikrofon nomor 1. Maka jadi ridanya sudah terdapat. Ini ada yang satu terhubung ke gen 4, 5, 6, dan 7 dari mikrofon nomor ini ya, 4, 5, 6, 7. Nah, itu yang nanti akan kita berikan datanya di sini, data digital yang 0,1 yang kemudian ini akan mendrive atau menghidup matikan yang namanya mendrive ya, menghidup matikan si LED. LED ini kalau hidup dia memberikan cahaya ke fototransistor di dalam otokobler ya. Kalau fototransistornya dapat cahaya, dia akan mengalirkan lagi arus positif baterai ini ke katodanya, dan akhirnya arus positifnya itu masuk ke relay. Kalau relay dapat tegangan, maka relay akan hidup, dia akan tarik induknya ini ke positif ke posisi 2 mana. Kalau dia posisi 2, maka di sini akan mengalirkan tegangan baterai positif ke motor, dan kalau induknya hidup positif juga di sini. Tapi kalau di sini hidup, maka di sini tidak akan jalan. Ataupun posisinya mati dan mati ya, ini juga tidak akan jalan. Harus salah satu. Relay yang satunya hidupnya sini ya, yang satunya mati, maka ini positifnya mengalir dan ini yang negatifnya juga mengalir. Jadi istilahnya di sini hidup mati, kemudian atau mati hidup itu bisa mengubah dari titik terang. Nah, kita lihat. Jadi ada proses pengendalian berjenjang. Jadi waktu saya skripsi dulu itu apa ya? Saya punya display yang ada 16 display. Kalau saya ini juga punya kecepatan transfer data ya, maksudnya kalau ini hidup
jeda waktu ini juga bisa menghasilkan itu adalah ada sekian detik ada jeda. Jadi ini ada jedanya, nanti nilainya ada jedanya. Kan nilainya itu kalau kita hidupkan ada bunyi ini kan mungkin 1 atau 2 detik baru cek gitu ya. Tidak bisa langsung dari kita menghidupkan kemudian ini hidup. Enggak bisa ada delay. Nah, jadi ada delay nanti kalau misalkan melakukan penelitian itu ya. Berapa delay nanti yang kemudian terjadi ya antara otot-otot ini. Jadi diberi perintah jalan gitu ya, atau satu dari mikrokontroler gitu terkenal dari mikrokontroler gitu ya, dari sini sampai kemudian robot itu maju itu berapa detik. Kalau misalkan mau melakukannya kan harus direkam apa